Pihak Kecamatan Sukajaya menurunkan tim monitoring ke Desa Pasir Madang untuk meninjau pembangunan infrastruktur jalan melalui program bantuan keuangan infrastruktur desa. Pengerjaan pengaspalan hot mix penghubung antar kampung dalam desa antara Kampung Pasir Madang Dusun 1 dengan Kampung Ciberani Dusun 3, di mana pembangunan peningkatan infrastruktur ini khusus jalan ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam program bantuan keuangan infrastruktur desa tahap 1. Ini programnya program Samisade ya, penghubung antar kampung dalam desa antara Kampung Pasir Madang Dusun 1 dengan Kampung Ciberani Dusun 3, di mana pembangunan peningkatan infrastruktur ini khususnya jalan ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, apalagi ditunjang sekarang dengan program-program yang lainnya, contohnya ketahanan pangan sehebat apapun ketahanan pangan tanpa ditunjang dengan infrastruktur apalah jadinya. Untuk panjangnya dari program Samisade ini 1,5 kilo, lebarnya 3 meter dengan ketebalan 3 cm. Harapannya dengan dibangunnya jalan ini akses masyarakat baik ke pemerintahan desa ataupun ke luar bisa bertambah, bisa maksimal. Dan untuk kelanjutannya semoga dengan anggaran berikutnya kami bisa meningkatkan lagi dengan menambah volume dan untuk memajukan perekonomian yang lebih baik. Ini kegiatan rutin sih sebenarnya monet, karena anggaran Samisade ban ke infrastruktur sudah cair, kemudian sudah dilaksanakan untuk tahap pertama, sehingga ketika nanti mau pengajuan tahap kedua harus dimonet dulu. Itu juga untuk mengetahui serapannya sudah sesuai belum gitu. Alhamdulillah ya, dari 11 desa rata-rata pelaksanaannya sudah memenuhi ya. Harapan saya mas semua desa bisa melaksanakan semua program yang direncanakan oleh kabupaten. Toh ini juga merupakan rencana dari desa sendiri. Cuma anggaran kan macam-macam ya. Ini kebetulan ada yang banke ini dari APBD. Sehingga kami harapkan dengan adanya banke infrastruktur ini yang tadinya dari program Samisade sekarang jadi tahun ini menjadi banke infrastruktur dapat membantu desa untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang diperlukan oleh masyarakat, apalagi terlebih lagi di Kecamatan Sukajaya. Ini rata-rata memang memerlukan anggaran untuk infrastruktur yang memang benar-benar harus dibangun karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dari Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, BBNTV Channel melaporkan.